Hai guys, selamat datang kembali. Video Blackpink Memories Roll 18 telah dibagikan baru-baru ini, di mana Lisa bersama Rosé, Jisoo, dan Jennie tampak sangat menikmati penampilan mereka selama pertunjukan di negara Timur Tengah, Riyadh, dan Abu Dhabi beberapa waktu yang lalu. Dengan berjalan-jalan menikmati indahnya negara tersebut dan makan malam dengan mencoba makanan Timur Tengah. Dalam video itu, Lisa mengungkapkan rasa emosionalnya melihat kembang api yang menyala selama pertunjukan. Sesangat emosional. Ini terutama terlihat lebih indah hari ini. Biar benar-benar menyenangkan dengan sorakan yang keras, ungkap Lisa. Sementara itu, Blackpink kemarin telah berangkat dari Gimpo, Korea menuju Singapura untuk melanjutkan rangkaian tur dunia mereka Born Pink pada sore ini dan besok. Konser akan dilakukan di National Stadium Singapura dengan kapasitas kurang lebih 55.000 orang. Di mana dalam video yang telah diupdate oleh fanbase Singapura, antrian penggemar untuk pembelian merchandise Blackpink terlihat sangat panjang di area konser. Semakin tidak sabar menantikan penampilan mereka, khususnya Lisa di Singapura, yang membawakan lagu solonya. So, komen di bawah pendapat kalian ya.